Iya sekolah yuk, mama gantiin baju, mau nggak pakai ganti baju sekolah? Miss, kita sekolah dulu yuk. Pakai baju, ngeng. Paula Verhoeven sungguh mama yang kreatif. Ada saja idenya supaya Kiano tiap hari tertawa riang. Kali ini Paula siap mengajak Kiano berkeliling rumah naik bis sekolah. Bis sekolahnya hanya mainan, bukan bis sekolah beneran. Tak tanggung-tanggung biar acara naik bis sekolah terasa betul-betul, Paula sampai mendandani Kiano dengan seragam sekolah. Yuk, berdiri. 1, 2, 3. Itu baju kok dibuka-buka. Tasnya mana, sepatunya mana, kan kita mau naik bus sekolah. Gemas melihat Kiano pakai seragam sekolah, tapi ngomong-ngomong itu baju sekolah mana ya? Kok sudah pakai celana panjang? Mama Paula sudah semangat menjemput Kiano sekolah, tetapi yang dijemput malah cuek. Paula sampai harus melancarkan 1000 jurus rayuan supaya Kiano mau masuk ke bis sekolah yang sudah disiapkan Paula. Sini masuk. Kamu mah lama banget nih. Sepertinya Kiano kasihan melihat muka melas Mama Paula, akhirnya ia mau masuk ke dalam bis sekolah. Tutut, berdiri dulu. Tutut. Loh, kenapa? Mau ambil bolanya. Ambil bolanya. Nih. Kiano tertawa riang, semua ikut senang. Apalagi saat semua ikut bernyanyi lagu The Wheels on the Bus Go Round and Round. Seru banget, bikin Kiano tidak berhenti tertawa memamerkan wajah cute-nya. Tak puas hanya bermain bis sekolah di dalam rumah, sampai-sampai bisnya diangkut ke jalanan. Orang-orang sampai terheran melihatnya. Tak masalah dibilang aneh, yang penting Kiano suka. Dadah, tuh temannya liatin tuh. Dadah. Oke, bye-bye. Ayo, bang. Hey. Kok malah nagih? Oke, mobil mau lewat. Bye-bye.